Hai, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel YouTube saya. Yeah, so ini video ni sambungan daripada video tutorial yang tak jadi. Sebab apa, ada masalah baik internet connection. So minta maaf sekali lagi. So sekarang, okey, sekarang apa yang anda perasan sekarang, internet dah okey. Saya dah kembangkan, saya dah connect dengan internet kalau anda perasan. So kalau dia belum, dia akan disconnect lah. So sekarang dia dah disconnect. So alhamdulillah dah stabilize. Okay, so sekarang ni saya terus straight to the point lah. Cuma saya nak remind balik video, boleh tengok balik video lepas. Cuma saya nak remind balik untuk dalam ni. Okay, first, sebab apa sekarang saya nak ajar tutorial untuk dek spam. So pada adik-adik yang harap clear lah bahasa Malaysia saya ni. So kena ingat lah, untuk buat date spam ni, anda perlu ada Nintendo Switch Online. So, sekali lagi saya pesan, untuk langgan Nintendo Switch Online, dia ada dua plan, individual atau family plan. For individual, dia ada tempoh dia 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. So, ada harga-harga dia lah, anda boleh tengok kat Shopee online, mana-mana, kat Shopee ke, kat Lazada, kat situ ada. Tapi kalau boleh, tolong cari yang trusted, tolong cari yang boleh dipercayai. Untuk family plan sama juga, cari yang trusted, dipercayai. Tolong tengok semua rating and comment daripada buyer yang beli kat dia. So tengok rating 5 star. Kalau tak ada komplain pasal kena ban ke apa semua, so kalau boleh make sure lah supaya konsol anda tak di ban, akaun anda tak di ban. Sayanglah beli-beli game semua tapi beli ni tak boleh main online. So macam useless lah. So please make sure, jangan sekali lagi saya nasihatkan anda semua, nak dengar ke tak nak dengar tu pulang. Tapi saya nasihatkan, jangan sesekali beli game digital dalam shopping online. Walaupun harga dia murah, 5 kali ganda, satu game jual RM10 pun, saya syorkan jangan beli. Support development, support Nintendo, beli game dia. Kalau anda mampu beli Nintendo Switch, maknanya anda mampu beli game dia. Kalau contohnya, okay, tak nak beli cartridge, nak beli game digital, boleh, tak masalah. Kalau sometimes dia akan buat offer, summer sale, sometimes Black Friday, sometimes Christmas, time holiday kan, dia buat potongan harga sampai 99%. Sampai ada satu game tu, $1, $0.01. So benda tu, kalau nak main game digital lah. Tapi untuk recommend saya, untuk game cartridge, cartridge kalau contohnya anda semua dah bermain, anda boleh jual balik game tu. Tapi dengan market yang sekarang lah, kalau game macam game Pokemon ni, kalau mula-mula keluaran harga dekat RM230, sekarang dalam RM160-170 untuk second dah boleh dapat dah. Cuma yang DLC ni, minta maaf lah, DLC ni anda kena beli kat eShop. Dan sekarang maybe starting bulan November ni dah boleh pre-order game Pokemon sekali dengan DLC. So bila saya tengok kat Shopee online, dalam harga dalam RM300 lah. RM300 kalau anda beli, contohlah anda beli separate, anda beli cartridge Pokemon, dalam harga kalau boleh ada rezeki anda dapat RM150. So dengan beli pula $120, sebab sekarang ikut currency $30 bersama dengan $120, between lah, dalam $110-$120. Saya rasa pun agak berjimat lah. Itu depend lah pada anda. Kalau anda rasa nak beli, tak payah nak pening-pening, beli sekali bundle. Sekarang nanti sebab apa, Nintendo dan Game Freak company, dia orang dah provide game sekali satu. So terpulang pada anda, jadilah pengguna bijak. Okay, so tanpa melengah masa, supaya saya harap tutorial kali ni perfect lah, tak macam video sebelum ni. Okay, apa-apa pun saya minta maaf lah kalau contohnya saya punya percakapan ni agak kurang memuaskan. Saya harap semua subscriber, viewer semua dapat melihat, terutama pada yang join saya punya giveaway ni. Bila dah komen kat bawah, tunggu giliran lah. Nanti saya akan buat giveaway training dan minta tolong komen kat Facebook ni, kat YouTube saya, minta maaf, kat YouTube, channel YouTube saya. Kat video ni, komen lah, komen awak punya IGN dengan awak punya link code, nanti saya akan trade Pokemon. Apa-apa pun saya harap awak enjoy lah. Minta maaf lah kalau contohnya kualiti gambar tak cantik, apa semua, saya minta maaf sekali lagi. Dalam pada masa sama, saya dalam tempoh pembelajaran. Sebab, so saya harap semua support lah.
So apa-apa pun, salam satu negara. So kita teruskan kita punya tutorial. Okay, untuk buat dead spam ni, saya rasa mostly banyak orang tahu. Cuma saya nak buat refresh balik lah. Refresh balik untuk adik-adik yang tentah baru main ke apa. Oh, nampak dah ada gold suit lah, gila lah. So nak buat dead spam ni, senang je sebenarnya. Macam tadi cakap, pertama kena ada Nintendo Switch Online. Sebab tak ada Nintendo Switch Online, memang benda ni takkan terjadi. Kedua, anda kena ada pergi kat Red Den yang kosong macam ni. Anda kena ada pergi Red Den kosong ni pun, anda boleh main untuk pun boleh date spam juga. Tapi untuk beginner, untuk permulaan yang pertama, dia anda tak boleh terus date spam. So anda kena main satu permainan dipanggil DS. Anda kena main Victory Station dulu. So terpulang lah nak main Battle Stadium atau Live Competition. So macam Live Competition pun boleh juga, Battle Stadium boleh juga. Macam umpama main rank lah. So contohnya anda main Battle Competition, so prefer mana satu anda nak main. So saya recommend anda main rank battle. Dan sekarang dia tengah opening. Okay, macam sekarang ni, macam sekarang ni sekejap okay. Sekarang okay, anda nampak sekarang dia tak, ni yang step pertama lah, wajib lah. Kalau betul-betul kalau step pertama dia, anda kena minta maaf sekali lagi lah. Untuk step pertama anda kena ada Nintendo Switch Online. Step kedua anda kena connect dengan internet. Sekarang step ketiga anda kena masuk VS tadi, versus competition, dan anda terus masuk treasure battle lah. Sebab apa? Sekarang rank tadi saya belum lupa masuk, dia cakap this season has end, please wait until the next season. So kemungkinan esok lusa dia akan buka season baru lah. So buat masa ni kita boleh guna untuk treasure battle sajalah. So yang ni step seterusnya, hope you datang. So dia pulang lah treasure battle dengan double battle. So saya ambil treasure battle. Okay, untuk sebelum update masa MCO tu, anda boleh surrender, anda boleh kalah macam tu semua. So tak masalah. Tapi lepas update yang banyak itu orang kena ban semua pada yang sama. So Game Freak dia update untuk Nintendo Switch. Sebab apa? Itu banyak orang lawan, kalah, terus lock out. Sometimes terus surrender. Macam tak syok lah bila main-main-main lah. Orang nak tewas sampai fight 6 Pokemon. So bila dah terus macam tu, macam tak agak disappointed lah kan. Kita tengah sedap main, kita dah nak menang lah ni, tiba-tiba connection disconnect kan. So kadang itu pun dia akan beritahu opponent surrender. So macam agak kurang best lah. Tapi bila dah macam tu, banyak orang tweet kat, orang tweet, orang hantar email kat Nintendo. So Nintendo upgrade benda satu baru, siapa yang surrender dia akan kena ban dalam temporary untuk main rank battle. So saya syorkan kalau boleh janganlah main je. Menang ke kalah itu tak kisah, yang penting main je. So layan je lah. So minta maaf kalau contoh perlawanan ni agak lewat sedikit. So kita main sajalah. Itu pentingnya channel Nintendo je. So macam sebelum ni, kalau anda boleh tengok tutorial macam mana nak date farm, anda surrender saja anda dah boleh dah boleh buat. Cuma sekarang ni macam boleh juga nak surrender terus, cuma saya takut kalau ada efek lah untuk saya punya account. So maksudnya tak apalah, anda layan sajalah. Tengok saya tengah main pun agak lama juga searching trainer. Okay, battle against war, lama di siapa pula ni. Tak apa, kita test lawan. Minta maaf saya tak dapat nak tadi lebih untuk belajar setting. Okay, so opponent ada pakai yang ni. So kita kena main. Kita main cuma yang ni je lah. Kita guna jahat sikit.
sebab apa ni, ni main rank Pokemon Legend dengan Misfit boleh masuk. So ni kita main biasa saja casual. So rasanya boleh lah take on T lah. So dia pun dah tengah pilih, dia mesti akan pilih datang dia dengan kuat-kuat. So saya pun akan pilih datang saya kuat-kuat. So ikutlah, kalau ada rezeki menang, menang lah. Kalah-kalah tak apa, itu tak apa. Ini tutorial ni untuk nak beritahu macam mana nak take spam. Bila semua ni dah berjaya, nanti saya akan tunjuk saya cara untuk take spam. Dan apa kelebihan glitch kat Pokemon Sword and Shield. Memang bila anda dah, yang mana yang dah tahu semua, tak perlu kot. Mana tahu kalau contohnya ada saya ketinggalan dalam video saya ni, jika ada ketinggalan, tolong komen kat bawah apa benda yang ketinggalan. Tolong, kita boleh sharing and caring. Kita boleh sharing knowledge apa semua. Cuma saya nak buat video ni untuk beginner lah. At least dia tahu sebab apa Pokemon ni makin lama dapat sambutan. Ialah Pokemon pun tahun depan adalah tahun ke 20 tahun anniversary. So harap korang enjoy lah video saya. Minta maaf ya kalau contoh quality video konten saya ni agak kurang. Saya minta maaf awal-awal. InsyaAllah saya akan improve. Saya akan improve sedikit demi sedikit. Oh, ini kalau dia tengok mesti dia sakit hati. Mamai saya dah keluar legendary. Tapi ini bagus sebenarnya ni. Okay, so fight. Saya nak bagi lama. So mungkin dia tengah sakit hati dengan saya. So apa kata kita try. Oh, this guy. Ni bagus ni. Mimikyu ni sangat bagus. Memang sangat bagus lah. Berani dia punya tanda. Oh boy. Alamak. So saya harap saya ada peluang besar. Saya nak menang ni. Ada peluang besar. Peluang besar. So janganlah dia. Kalau dia surrender tak apa, tak masalah. Kalau dia surrender tak apalah. Nanti apa-apa problem dia punya online problem. Tapi untuk ni, untuk ni jangan risau lah. Tak ada masalah. Saya takkan surrender lah sebab saya nak jaga saya punya account. So minta maaf lah, awak lihat lah sebenarnya perlawanan. At least untuk beginner pun tengok, macam ni main online ni semua tu yang seronok tu. Sebab apa kita, kalau kita subscribe Nintendo Switch Online, so kita dapat lawan orang lain tau. Seronok tau lawan orang lain. Yelah, untuk macam PKP kat ni, kita tak ada melainkan lah satu keluarga tu ada seorang yang jadi, kita kan nak lawan benda yang sama kan, orang sama. Bila kita main online, kita boleh lawan dengan sesuatu. Maksudnya seronok main online. Tak kisahlah, tak fokus pada Pokemon. Sometimes macam saya pun minat juga Master Hunter. Master Hunter. So nak tunggu tahun depan akan dah keluar je Master Hunter Rise. Nampak macam agak seronok. So saya harap dapatlah supaya kita enjoy bersama-sama. Yo, ni kuda ni pun agak lincah ni. Tapi sayang ni dia salah pilih opening. So satu kali try. Bye bye. Yo, ni Pokemon legendary baru eh. Legendary baru, so dia berani taruh. So saya tahu saya agak kejam sebab saya guna Zacian untuk permulaan. Saya tahu saya agak kejam. Tapi saya tak tahu lah opening saya macam mana. So kita enjoy je. Okay, enjoy je video saya ni. Aduh mak, dia pakai benda ni. Okay, so dia pakai ni. Kita Pilayan. So kita support. Okay. So kita hantang je lah. Overnight ni defense dia sangat tinggi lah. Tengok balu dia tinggi lah. Dan mungkin kalau dia kena agak perit. Memang okay lah. Kalau orang fikir, oh tak fair ni guna Zacian. Sorry lah sebab ini casual. Kalau rank tak boleh guna binatang legendary atau mistik. So tak apalah, kita just guna je kan. Untuk apa saya untuk buat tutorial saya. Saya tahu memang tak fair. So nampaknya saya guna Seiko saja. So saya tahu saya memang fair pun. Tak payah puji lebih. Support sikit. Okay, menang. Okay, so sekarang kita dah menang online battle. So maknanya dia punya step untuk spam deck dah berjaya. So okay, lepas ni kalau bila dah macam ni dah berjaya, dah kira consider, dah boleh lah deck spam. Okay, macam mana nak deck spam tu? Okay, nanti saya akan tunjuk.
Bila nak dead spam ni, kalau anda perasan ada line warna merah, dan kat sini ni semua red band warna merah. So saya nak ajar pada satu pada anda, banyak kat sini kalau sekarang nampak cuaca adalah hujan sekarang. So bila kita dead spam, nanti maupama dia akan pergi ke hari pada esok tau, esokkan hari ni. So minta maaf lah kalau contohnya macam apa penerangan saya ni macam kurang jelas. Saya akan tunjuklah satu persatu apa yang buatkan benda ni seronok. Okay, first kita pergi ke satu tempat KFC ni. Saya harap semua dah main, kalau boleh main sampai ke sini lah. Kita pergi ke sini, tak slow on site ni. Dan lepas ni saya akan pergi PC. Okey, tak apa, saya pergi PC lo. Pergi PC lo. Okey, setiap main game Pokemon starting gen 2, dia ada panggil Lotto. Ni ah, Lotto ID. So ni macam orang cakap main jackpot lah, kalau kena ID awak dapatlah ganjaran dia. So hadiah pertama dia Master Ball. So sekarang hari ni kita try connect. Sebab ni untuk satu sehari. So dia akan save satu untuk sehari. So kalau lepas ni nak buat lagi tak boleh, awak kena tunggu 24 jam bawa boleh. Umpama tunggu tepat pukul 12 tengah malam untuk hari keesokannya, bawa awak boleh buat. Member yang sebab sebenarnya last 2 DG tu dapat ni kelas ketiga PP up. Sama juga kalau contohnya anda nak buat sekali lagi try, ditulis oh only 1 draw per day. So sekarangnya macam mana nak buat dia farm? Termasuk juga macam ni, anda pergi kat lelaki ni, dia kan dia nak beli barang untuk anda dengan berharga yang paling mahal, tapi hanya boleh beli satu barang satu hari saja. You'll come back tomorrow and I might have more for you to do if you interested. So termasuk juga yang ni, dia kata okay hari ni barang apa, metronium, okay yes saya nak beli. So dia dah beritahu dah untuk keesokan hari barang apa. Next bagian barang apa, potato. Okay, ada tak kalau nak beli. So sekarang untuk buat dia spam, anda kena pergi wild area dan anda kena pergi kat den yang glowing. Contohlah semua den anda dah tak ada jumpa glowing, anda pergi je den kosong dan anda kena beli satu item ni kat lelaki ni, iaitu wishing fish. Wishing fish ni dia akan satu-satu item yang akan taruh kat den tu akan glowing the red beam lah. Okay, kalau yang pasal apa itu red beam? Red beam tu kalau nampak tak ada macam line warna merah tu, itu red beam. Itu red beam tu maknanya ada Pokemon kat dalam den tu. Tu maknanya ada Pokemon kat dalam ni. Macam ni sekarang tak ada, kalau tekan saja nanti akan dapat 200 watt. So bila nak buat base farm, pertama anda kena save low. So untuk begini, untuk begini saya suruhkan awak setting official. Text ni awak pergi normal atau slow, depend lah. Macam tu kita buat normal. So okay, sekarang tutorial untuk nanti saya akan ajar macam mana nak buat trick dapat purple beam. Okay, so dalam ni kebanyakan juga ditunjuk ni sendiri, ditunjuk red band ni. So sekarang ni saya nak ajar dek spam lah. Okay. So dek spam satu, anda kena baling wisdom teeth. Yes, dan wisdom teeth. Okay, dia automatic save, it's okay, no problem. Lagi banyak wisdom teeth. So kemudian anda pergi ke, anda masuk. Okay, sekarang nampak ada Pokemon. So anda invite ada. Okay, dah jadi macam ni. Anda tekan butang home. Yeah, butang home. Anda pergi setting. Okay, anda pergi system dan anda pergi date and time. Anda pergi date and time. Anda pergi ke day, anda extendkan satu hari itu, anda tekan OK, anda back,
Anda masuk balik. So, fix. Yes. So, nampak? Tadi dia tak glowing. Sekarang dia glowing. Ha, tapi beam dia masih sama. Okay. Tadi hujan, sekarang tak hujan. Ah, inilah nama dia, dead spam. Okay. Apa yang seronoknya dead spam ni, anda boleh buat banyak kali. Ya. Yeah. Yang paling penting, anda kena extend. Maksudnya, anda kena forward satu hari. Pergi balik. Ingat kena balik. Pergi sini balik. Lepas tu nampak Pokemon tadi. Pokemon lain kan? Sekarang Pokemon lain. Invite ada. Anda tekan home. Anda pergi setting. Pergi system. Tekan date. Tekan date and time. Extend dengan satu hari. Itu saja. Sangat senang. So, ini date spam. So, saya rasa ada yang tahu, ada yang tak tahu. So, kita ajar untuk adik-adik yang baru tahulah. So, macam ni saya setting balik saya punya option sebab saya nak bagi cepat balik. Dan itu. Okay. So, sekarang kita tahu map. Kita pergi balik yang tempat ni. Nama dia Slow On Site. Stone On Site. Okay, tadi masa kita nak beli, dia kat satu hari satu ni kan. Sekarang nampak ni, nampak. Dia dah boleh beli per string. Inilah dead spam. Ini yang menyenorokkan. Yang sangat menyenorokkan kita pergi main di Pokemon. Masa kita dulu main tak ada macam ni. Contoh ini masa main Gen 1. Gen 1 dia tak ada date kan. Siang malam tak ada. Bila kita main Gen 2, ada date siang malam. So, memang contohlah kita nak tangkap Pokemon dalam malam saja, kena tunggu malam baru ni. Kalau untuk takat siang-siang saja. So kalau yang ni anda boleh setting je. Anda boleh setting buat dead spam tu time pun terpulang pukul apa, nanti dia akan malam, dia akan siang. So macam Eevee dia, Pokemon Eevee, Eevee dia ada macam-macam evolution dan ada dua evolution dia memerlukan happiness, tapi pertukaran dia depend. Dia akan bertukar pada siang atau malam. So, siang dia akan jadi Espeon, malam dia akan jadi Umbreon. Nah, so macam ni lah. Okay, kalau yang ni barang dah satu. Sekarang kita pergi try Lotto pula. Sebab tadi kan dia cakap sehari sekali kan. Kita nak apa? Nak buat. So, kita sekali lagi. Oh, nampak. Kan? Boleh. Maknanya anda boleh buat dapatkan Master Ball berapa kali anda banyak. Tapi okey, macam mana saya nak dapatkan Master Ball? Sebab ini depend pada ID Pokemon. So kalau boleh rajin guna buat surprise trade. Dia maknanya kena banyak ID berlainan kat dalam box anda. So baru anda boleh senang lah untuk achieve setiap dapat Pokemon, dapat Master Ball tu guna try Lotto ni. Anda kena rajin lah. Itu je. So untuk lain basic, basic lain saya boleh ajar anda lagi satu. Anda check Pokejob. So Pokejob ni pun sama juga. Kalau contohnya anda nak train Pokemon, naikkan speed apa semua, dia pun ambil tempoh masa satu hari. Kemusnali macam contoh Pokemon ni, saya contohlah saya naikkan speed salah satu Pokemon saya. Ancient Pokemon. Berapa lama saya nak? Whole day. Whole day ni 24 hour. Half day ni 12 jam. Very long ni. Saya tak tahu lah macam mana pengingatan. Tapi recommend untuk whole day lah. Whole day ni nanti dia akan naik speed lah. So saya akan hantar saya punya Elite Vibe. Ya, yeah, saya rasa betul lah. Kalau silap tak pulang. Minta maaf ya. Minta maaf. So sekarang saya dah hantar dia. Pokemon dah send. Itu dia nak balik kena tunggu sehari lah. Kita di situ 24 hour left. Tengok Pokemon wanted up to 10. Best point to reach is speed. So time ambil masa 24 hours. So nak ambil balik tak boleh lah sebab apa, dia tak 24 hour lagi. So anda buat je lah date spam tu. Buat je date spam tu kan nanti senang. Kalau contohnya tadi, kalau anda boleh buat benda lain. Pokejob ni anda boleh buat lain. So setiap anda boleh tengok kat laman web seribi.net. Tengok apa ganjaran yang anda buat setiap Pokejob ni. Semua ni ada ganjaran dia.
So yang ni untuk naikkan HP, ni EV eh, untuk naikkan increase EV setiap Pokemon tu. Mostly kalau benda ni tahunya untuk competitive player lah. Dia suka buat meta Pokemon, kemain dengan combo ni. Kena macam kalau kita main Mobile Legends, kita ada tanker, kita ada ada tanker, kita ada support semua kan. Pokemon pun ada juga. Semua Pokemon dia dua ekor je lah. Macam mana siapa jadi tanker, siapa nak jadi supporter, siapa nak jadi assassin, semua bagai lah. Kena attack kuat. So yang tu depend pada ni lah. Sebab tu ada bagusnya ada VS ni. Okay, sekarang okay, kejap dia tengah nipit. Okay, so tadi saya dah ajar benda keseronokan ni. Saya nak ajar keseronokan yang lain. Anda boleh dapat banyak weight. What? Okay, banyak weight eh. Okay, tadi saya perasan kat Dan tadi, dia still glowing. Maksudnya dia still ada red beam dia, tapi dia tak glowing tau. Sebab tadi kan dia glowing. So, tapi dia takkan hilang. Macam ni dia takkan hilang. So, nampak yang lain. Nampak lain tadi yang kat sana, katanya ada sekarang dia dah pindah ke sana. So, benda ni, kalau anda buat sekali lagi. Ya, ni kali ni saya buat dead spam untuk kali kedua. Saya nak tunjukkan kelebihan lagi satu lah. Kelebihan keseronokan yang lain. Bukan nak fokus pada loto je saja atau kat seller tadi untuk kita beli barang, untuk jual barang semua. Untuk Redden pun seronok kalau kita main. So sama juga, yang ni pun anda boleh spam banyak kali. Nak tengok Pokemon apa yang anda nak. Macam tadi dia tulis Ghost Fire, mula tadi dia Poison Fire. So yang ni Candler. So nampak dia glowing. Dan anda boleh spam watt atas tu. Kalau anda perasan 1 juta tu watt tu, tu pun ni salah satu ni penting. Sebab tu kita nak kena trade dengan certain orang untuk guna benda ni. Nampak anda dapat balik yang Pokemon ni balik. Keluarlah, anda boleh spam balik lah banyak kali. Boleh spam balik kali. Termasuk juga macam Pokemon ni. Anda pergi balik kat PC. Mana-mana PC boleh. Tak perlu nak pergi PC yang sama. Anda mesti, sebab apa? Kalau nak pergi sini, cuma saya nak tunjukkan anda lah. Salah satu keseronokan kita main dead spam ni. Bukan sekadar ni. Maknanya kita boleh spam item, kita boleh spam master ball, semua-semua boleh. Ni dia cakap, oh Razzleclaw, okay, saya nak beli Razzleclaw. Harga 7,000 Poké Point. So dia nak beli Reborn saya, okay, nanti saya jual lah. Dengan harga 1,1,1,1. So tadi kita masuk adik. Balik PC. Kita try loto balik, nampak beli lagi. Anda boleh spam banyak kali benda ni, tu pulang lah. Memang tak perlu nak keluarkan apa semua, boleh spam banyak kali. Yang penting kena ada internet dengan Nintendo Switch Online. Kalau tak ada dua-dua ni, memang benda ni takkan jadi. Itu contohlah, dah main itu nak main balik, perlu ke nak masuk VS tadi? Tak perlu, dah anda dah buka dia punya, anda dah unlock dia punya step untuk dead spam. So tak payah nak buat masuk rank battle or casual battle untuk online, tak perlu. Anda terus date spam je. Pergi kat Dan, invite others, tekan home, pergi setting, tekan date time, forwardkan satu hari, masuk balik, anda dah spam dah. Okay, tadi yang Pokéjob ah. Pokéjob. Dah, ditulis anda Pokéjob, nampak ditulis complete. Boleh kan? Senang kan? Anda boleh, ni anda boleh up tu sampai 10 Pokemon eh. Sebab saya cuma nak tunjukkan satu Pokemon, dan Pokemon saya semua dah power-power lah. Tak nak lah nak tunjukkan nanti riak tak kebo kan. So tadi pun main pun pakai Seiko je. So tapi saya tahu yang saya lawan tu newbie, so macam agak kurang adil lah. Tapi tak apalah, nasib lah. Nampak dapat reward dah. Semua ni pun sama, anda pun boleh buat juga, tak masalah. Benda ni semua anda boleh buat. Ada hadiah, ada semua. Tapi kena ikut syarat dia. Macam syarat dia, nampak dia tulis apa dia nak.
dia nak bat type, bubu bat type, yang ni dia nak fire type. Antara fire type, kalau settle macam ni, dia nak ni fire and dipping water, dia nak apa? Dia nak water dengan Pokemon fire ke apa semua? Okey. Kalau tak faham, adik-adik semua, mana yang tak faham, tolong buka seribi.net. Masuk cari Pokemon Sword and Shield, nanti cari Pokejob, nanti akan dia akan explain detail. Situ ada guide, jangan risau. Kalau macam ni saya nak guide pun sebab saya pun jarang main benda ni. Tapi kat situ ada guide, dia akan beritahu, oh ni safety check ni kena pakai flying Pokemon. Ni untuk dragon type, ni untuk bug type, ni untuk fire type. Prepare dia ni, ni dia perlukan dia resistant for the grass, bug and fairy type benda. Ni untuk resistant ni, dia nak poison. Dia nak poison type, dia tak nak, bukan dia tak nak grass, bug and fairy. Awak kena faham, pasti tahu betul-betul dia punya tu. Ni untuk ada mana yang berminat lah, sebab benda ni untuk side quest saja, sampingan. So dah macam tu lah, sama juga. Okay, tadi untuk item, sekarang kita untuk Pokemon. Kan saya yang seronoknya Pokemon, kalau anda belum main, anda belum beat Pokemon Lee, Champion Lee, Pokemon Red Spore ni kurang. Red Spore tu apa? Red Spore ni lah Pokemon-Pokemon yang berkeliaran, bukan di grass. Okay, dia berkeliaran macam ni, dia berkeliaran kat sini. Dia tak macam ni, ni common. Ni diorang ada kat grass ni, diorang stay kat dalam ni. Ni Pokemon common. Sibuk dia kejar aku ni, pukul lah tu. Ni Pokemon macam ni, dia hanya satu hari satu Pokemon je ada. So anda boleh dapat banyak-banyak. So macam mana trick dia? Dead spam lah. Kalau anda dead spam, anda dapat lah untuk ni. Macam ni contohnya, anda ada battle lah. Sebab okay lah, saya guna Pokemon saya semua dah power sikit, minta maaf. So ini anda main kan, ni keseronokan yang lain lah. Kalau nak kalah, so untuk orang nak cepatkan net level pun boleh guna macam ni. Guna level tak sama. So bagi lah saya bawa ni. Okay, ni tadi saya minta maaf, saya off saya punya battle scene. So kalau siapa berminat untuk ni, semua lah nak off boleh, nak on boleh. Saya prefer off lah, sebab ialah cepat sikit masa kan. So sekarang anda dapat sana, dia tak ada tau, Pokemon ni tak ada. So macam mana nak buat, nak adakan dia balik? Tak kisah semua. Anda boleh tengok juga seribi.net, or anda boleh tengok mana-mana YouTube channel lain. Dan kalau saya ada masa, saya akan buat setiap location setiap Pokemon. Buat masa ni saya belum masuk East Leaf or Armor dengan Crown of Tundra. Sebab apa, saya baru beli DLC. So saya pun bawa lepas main. Nanti kalau nanti saya akan buat walkthrough lah. Maksudnya macam mana main East Leaf or Armor, macam mana dapat Kungfu, Urshifu, apa tu semua. So saya harap anda semua enjoy lah. Minta maaf kalau contohnya gambar saya sikit, sebab apa, saya guna Droidcam. Droidcam ni dia bergantung pada internet. So kalau internet cantik, cantik lah. So doakanlah saya kan, nanti bila ada rezeki saya beli wifi router dan dapat plan internet telco yang sangat-sangat bagus, saya akan guna wifi. So takde lah, sebab ni wifi yang saya guna ni ada wifi streaming, bukan unify. So dia punya streaming ni Mbps ke bulan-bulan membayar 70 lebih. So Mbps dia agak kurang lah untuk main ni. Sekarang pun semua benda nak kena laju kan ni. So minta maaf lah kalau video saya ni banyak ya. Jadi tentang tak apa-apa pun, saya harap awak enjoy lah. Okay, kita sambung balik dengan kita punya tutorial Dead Spam. Okay, so bila dah ni, macam biasalah, tadi masuk, kita tunggu combination, invite others. Invite others, tekan home, pergi settings, tekan system, pergi date time, dekat date type, vote satu hari. Okay, back, masuk balik, fix. Tu je dia spam, senang, sangat senang. So ada hujan, tapi kata bang, mana bang Pokemon? Tak ada. Yang ni memang kat sini tak ada. So anda kena pergi tempat lain dulu, masuk tempat lain, contohnya masuk sini dulu. Anda masuk sekejap,
tu anda keluar balik. Okey, anda keluar balik. Tada! Adalah gajah hijau ni. Senang. Sama. So, sama juga ni untuk death farm ni. Anda kena dapat ward balik. Okay, ward kat atas tu untuk gunaan dia untuk apa? Saya rasa benda ni basic. So, tapi untuk Islay of Armor, saya tahu kalau Korea English saya kalau sedikit broken, banyak kena guna lah. So, awak kena rajin lah. So, tahunya ni untuk ni lah, untuk spend my ward. Anda boleh beli lah, Clan Tower, apa semua. Anda boleh beli, Dust Ball, apa semua. Semua boleh, kalau salah. Sangat membantu. So, kalau okay, untuk dead spam duit, macam mana nak dapatkan duit? Duit, macam tadi lah. Anda ada spam semua, anda boleh beli barang-barang banyak, so, dapatlah. Beli duit. Macam saya punya ni, sekarang duit saya ada dalam 4 juta. Macam tu lah, buat saya tu BP semua. So boleh lah, ni saya punya likat, gebak. Kita biar esok champion. Okay, so ada keseronokan lain lah? Okay, bagi saya fikir, apa keseronokan lain ni? Ya, keseronokan lain dia, anda boleh fight trainer yang sama setiap hari. Mana trainer dia? Kat sini trainer anda boleh fight setiap hari tak berapa banyak. Pertama, kalau perasan kat sini Perfect Given Giver Evelyn, tak silap saya okeylah, takpelah kita fight dengan orang. Minta maaf lah, dia ada juga. Mesti saya refresh balik lah kat mana. Cuma bolehlah fight dengan orang balik kan. Banyak kali dengan fight kan, take spot tu apa. Trainer ni anda boleh lawan dia sehari sekali. So kalau anda boleh date spam dia banyak kali, so sangat sangat balul lah. Dan trainer ni bukan trainer sebarangan tau. Cuma saya nak beritahu, trainer ni dia adalah part you want to rematch. Trainer ni kalau anda buka Serbinet ni, dia ni adalah seorang creator game Pokemon ni. So anda fight dengan creator tau game Pokemon ni. Saya pun lupa nama dia. Saya tengok balik kat Serbinet. Saya tengok balik kat Serbinet.net. Nama trainer ni useful picture. So boleh fight lah. Macam dia ni dia guna 5 Pokemon, tapi main double battle. Pun agak seronok lah. Certain baru orang kan hantar seko Pokemon, tapi dia ni guna double battle. So agak unik jugalah bila fight dengan dia. Dan Pokemon dia semua agak kuat. Semua tak silap saya, semua 70 level lebih lah. So saya kalau recommend kalau nak fight dengan dia, nak spam experience untuk baby Pokemon, saya recommend guna dia ni lah. Binatang yang kuat-kuat sedikit lah. Okay, so anda boleh search kat ni. Saya pun lupa lah kat mana untuk buka useful character. Boleh searching cari dark daily battle tak silap saya. Daily event tak silap saya. Buka serbi.net kan. Ni. Serbi.net. Anda buka sini nanti akan dapatlah dia punya info-info.
So daily ni selalu dapat. Ah ni dia. Nama trainer istilah Mori Game Freak, Morimoto. Mungkin Morimoto ni adalah salah seorang pegawai ke officer semua saya tahu. Dia salah seorang creator lah untuk buat benda ni. So ni apa gambar game dia. So boleh lah tengok info kat seri.net cara kena. Nanti saya akan bubur dia punya link. So sangat sangat membantu. Jujur saya sangat. Saya starting main Pokemon daripada Gen 1. Tapi seribit.net ni starting Gen 2. So selama ni kita dulu main Game Boy main best-best je. Bila dah masuk Gen 3 dan Gen 4 macam perlukan benda guide semester seorang. So laman web ni sangat membantu lah. Sekarang pula lagi banyak membantu. So apa-apa pun tengok je kat laman web. Dan lagi satu boleh tengok kat bulbapedia.com. Situ pun boleh juga. Takut bagi saya agak pening lah kita nak tengok dia punya tu sebab dia colour dia putihnya tu kan. So saya recommend seribit.net lah. Seribit.net banyak membantu. Okay, so ni kita dapat trainer. So itulah date spam. Okay, banyak lagi date spam kat area lain. Maksudnya kat Isle Oamo or Crow Tundra ada juga useful character. So useful character ni macam tadi waktu kita pergi beli barang, kita pergi spam barang, jual barang. So useful character ni buat masa ni saya tunjuk lah yang mana-mana setengah saja. Macam kat sini ni pun adalah satu useful character. Tapi untuk daily event, untuk event yang setiap masa, setiap masa macam kat sini ada dua orang ni, dia perlukan WAT, saya tak tahu macam mana boleh tak. So dia orang ni dia cakap perlukan, dia tolak akan tolong cari anda punya ni, dia perlukan 500 W, maksudnya watt lah. So ni pun adalah event lah. So ada trainer lain apa semua, anda boleh borak dengan trainer ni. Tapi tak adalah borak macam tiket nak, dia akan tanya je lah. Bercakap dengan dia, good morning, apa dia bagi anda item pun boleh juga. Dan lagi satu, saya lupa pasal item, date spam item ni anda perasan tak ada glowing, macam ada bersinar-sinar matamu. Ya, anda perasan lah. So benda ni pun adalah barang dan benda tu anda kena rajin lah spam. So benda ni pun sehari sekali kalau anda ada spam anda boleh dapat lah semua barang ni. Okay, barang ni random lah, sometimes depend lah. Kalau nak tahu dapatkan stone apa semua, anda boleh check seribit.net juga. Dan lagi satu, certain orang suka berry. Berry pun anda pun boleh buat date spam. Berry. So kat sini lah, tu atas dia dengan tupai gemuk ni. So sini pun anda boleh. Berry, anda check lah sini. Nanti kalau dia dah habis, dia akan dah habis. Okay. Book nampak dia dah hilang dah dia punya. So anda nak buat sekali lagi tak boleh, nak tutupkan tak boleh. Where they appear the food and around it. So kalau anda ada spam dia akan keluar balik lah. Itu je. Ada lagi keseruangan kita tadi memula kita dah spam loto, kemudian kita dah spam beli barang jual barang, ketiga kita dah spam Pokemon kat race 4 dan Pokemon satu hari ada. Keempat kita spam item kat ground yang bersinar tadi macam bintang tadi. Kelima kita dah spam berry. So benda tu pun semua so banyak lagi, banyak lagi spam sama dengan kita dah spam trainer. Minta maaf tadi saya ketinggalan, kita dah spam trainer. So pun agak banyak membantulah. So dan nanti kalau ada masa saya lagi, saya akan tunjuklah setiap location-location Pokemon yang ada kat Gala Region dan Isle of Amo dan Crown of Tundra. So buat masa ni kadang masa tak mengizinkan. So saya ucap terima kasih banyak.
So sekarang ni, okay, kita dah selesai buat date spam. Kita dah tak ada masalah. So anda boleh enjoy lah game ni. So macam saya cakap tadi, nasihat saya, kalau boleh nak beli Nintendo Switch online, kalau boleh beli yang trusted seller kat Shopee. Kalau contohnya tak percaya kat siapa-siapa, anda kena modal lebih sedikit, anda beli individual, ya, yeah? Beli individual. Boleh guna PayPal macam tu, tapi sebenarnya agak susah lah nak kena ada credit card apa semua. And kena ni lah. So untuk memudahkan urusan anda beli Nintendo Switch online, saya sarankan anda guna, yelah, guna family plan kat Shopee. Saya ingin rasa lah, saya seller. So kalau nak ni, saya akan cuba cari link dan saya akan bubuh kat description kat bawah. Saya guna seller mana untuk saya beli family plan. Dan setahun sekali pun, ya lupa, ni pun anda pun boleh dapat beli jual ni, anda boleh dapat 3 big tier. Tapi yang dia ni bukan sehari sekali ya, dia ni anda kena rajin berjalan lah, nanti anda akan jumpa dia lah. Macam ni lah, anda boleh spam tu dah ghost, tu pick lah. So okay, mungkin setengah pada orang fikir, macam mana bang nak spam shining Pokemon? Okay, nak spam shining Pokemon agak susah, sangat agak susah. Tapi saya recommend anda fullkan Pokédex anda untuk persen untuk anda dapat shining charm. So shining charm ni persen untuk dapat Pokemon shining tu 3 kali ganda. Over ni untuk telur, shining charm ni untuk dapatkan shining lah. Ni catching charm ni benda item baru. So senanglah kalau kita dah dapatkan Pokemon. So saya sarankan guna ni je lah. So saya dah pun dapat Crown Pass, Armor Pass, cuma saya tak pergi lagi. So dah ada Thinking Road. Itulah. Okay, sekarang untuk basic semua dah, saya dah senang dah. Dah senang. So ada lagi satu. Saya nak beritahu anda trik. Apa ni lah, kesemewaan main game Pokemon ni. Setengah orang tak tahu tau Pokemon game ni apa. So bila dah ni lah Pokemon dia. So ni anda boleh buat map cari. Boleh cooking bagi Pokemon anda makan. Jadah laju sangat tu. Laju. So ni lah Pokemon saya yang ada. Sebenarnya ada lagi Pokemon. Ni semua Pokemon saya ni lah. Ni semua ni Pokemon ni saya dapat daripada orang lain dia yang tolong bagi. Untuk saya spam ni saya tak ada lah. Anda boleh speak dengan Pokemon awak. Ni tak. Let's get. Dia suka. Tell me more. So ni pun ada juga side quest untuk dapatkan Charizard apa semua. Side quest pun benda ni pun kalau tengok search kat seribi.net pun ada tahu macam mana nak trick dia. So boleh jumpa orang ni, so dia akan rate lah anda punya carry deck. So carry deck ni saya pun dah achieve satu lebih. So anda boleh tukar anda punya 10 color. Nak fire ke apa semua. Minta maaf kenapa lagi sangat. So itu sajalah untuk tutorial untuk macam mana edit spam. So saya harap anda semua enjoy dengan saya punya video. And saya minta maaf kalau contohnya saya tak buat satu video yang agak kurang memuaskan.
yang sangat saya buat satu video pertama, saya pun masih tak mahir untuk edit video sebab saya pun guna laptop. Macam ni saya guna PC. PC pun bajet rendah. So pun nak beli grafik card lagi lawa ke apa semua kan. So saya harap korang enjoy lah video saya kan. So untuk video dia ni, saya pun bukan untuk ni, untuk siapa-siapa nanti nak komen dan kat Facebook nanti saya akan buat giveaway. Bila saya buat giveaway, saya harap siapa yang komen AGN dengan link tu, kalau contohnya nak bagi idea penambahan untuk konten saya apa semua, tolonglah kita sharing kita punya idea. Dan saya sangat terima kasih banyaklah untuk support. So jom kita fight dengan, kita test fight dengan trainer yang paling kuat lah sini lah. Bagi saya dah agak kuat lah dia punya ni. Kita fight Momo Shiki, Momo apa dah nama dia tadi, Momo ni anak. Kita fight. So okey lah, saya guna Pokemon yang best tu. Ini pun salah satu Pokemon yang saya minat ni sebenarnya. So mungkin senang untuk saya kalahkan dia. So yes, starting the match. Morimoto Game Freak. Salah satu Morimoto maksudnya dia owner company dia tu, terus saya tak tahu. So tengoklah kat mana saya main semua orang. Saya ni macam ni lah 4view semua. Dia tak adalah nak aratkan 4K. Saya tahu semua game semua sekarang dah main 4K. So ni masih lagi TV. So harap semua enjoy je lah dengan permainan ni. So level 65, dalam itu level 65 ke atas lah. So masih kalau level 100 pun dah senang lah. Tak susah pun. So senang lah kita nak lawan. Ni semua saya nak tunjuk lah. Salah satu kita spam trainer. So kita boleh fight dengan dia setiap masa dengan deck spam. So kita boleh lah naik kan. Dia tahu game ni pun dia akan kuat-kuat agak ni. Dia buat. Ya lah. Yang penting anda semua enjoy. Terima kasih sekali kena subscribe. Tolonglah share, like dan komen. Kalau ada benda-benda nak berkongsi pasal Nintendo Switch, tolonglah komen kat dalam ni. Saya minta maaf sekali lagi kalau contohnya ada kekurangan. Ya, maafkan saya. So sekarang ni kita akan Dynamax. Ya, saya prefer Dynamax lah. Dan kita nak dalam ya. Yeah. Okey, nanti kalau ada ni saya akan guna macam mana guna Pokemon Home. So, okey, Pokemon Home ni satu di phone dengan di Nintendo Switch yang ni untuk simpan storage Pokemon anda. So, dia ada dua basic plan. Pertama basic, kedua premium plan. So premium plan ni anda boleh simpan Pokemon sebanyak 6,000 Pokemon dalam satu Pokemon Home. Untuk basic plan anda boleh simpan 70 Pokemon sahaja. So saya syorkan kalau contohnya dari 10 lebih, anda belilah Pokemon Home. Untuk anda nak transferkan Pokemon dari 3DS masuk ke Pokemon Bank, dan masuk dari Pokemon Bank masuk ke Pokemon Home. So anda boleh dapat lah, kalau contohnya anda berminat main game Pokemon dari Game Boy apa semua, so anda boleh dapatkan Pokemon Pokemon dari PDF. So tu boleh lah dapat merasakan nostalgia main game Pokemon tu. Sebab apa, kalau anda tengok kat
Facebook atau ke kat Facebook group Pokemon, oh tengok kat YouTube. Nanti ada orang ajar daripada Game Boy Pokemon, Game Boy Advance, dia transfer daripada Nintendo DS, dia transfer ke Nintendo DSi, dia transfer daripada Nintendo 3DS dan dia transfer ke Nintendo Switch Pokemon tu. Ha, dia banyak adalah cara-cara dia. Pun macam agak sukar lah untuk nak buat benda tu kan. So saya pun syorkan lah. Ha, macam ni anda nak fight, okay come to tomorrow untuk rematch. So macam tadi, anda pergi, anda dead spam, anda boleh buat lawan dia max kali tu, tu pulang anda. Tak ada masalah. So saya rasa itu saja yang saya nak tunjukkan macam mana kita dead spam lah. Ini adalah salah satu glitch untuk kita main game Pokemon tanpa guna cheat. So benda ni legal lah. Benda ni, so jangan risau. Benda ni, saya tahu adakah memang company Game Freak sengaja buat ke atau ada problem ke, saya tak tahu. So nak lebih detail boleh tengok lah mana-mana channel. Lepas semua pun boleh tengok balik channel tutorial yang saya tak jadi tu. So ni tutorial jadi sebab internet aku connection. So saya still got upload. Biasalah kita nak content, buat kontenan. At least sometimes takkan nak konten serius je kan. Konten lawak pun kena buat kan. Konten-konten noob-noob pun boleh buat. So okay, sekali lagi saya harap anda semua enjoy dengan saya punya video. So saya ingat saya nak buat satu challenge. Ya, challenge. So dalam channel YouTube saya ni, saya bukan sekadar untuk main game Pokemon. Certain sekarang orang suka main game Pokemon main-main sahaja, tapi certain orang dia suka cabar diri dia. Suka cabar diri dia. So kat sini dia ada banyak tau, dia ada satu challenge. Dan challenge ni dia setiap kali banyak, maksud saya dia banyak challenge tau. Kalau anda boleh tengok kat mana-mana YouTube channel, ada satu challenge, Nuzlocke challenge. Nuzlocke challenge tu agak sukar nak buat. Sebab apa, saya cerita sedikit, dia punya tu anda kena tangkap hanya 6 Pokemon. Dan 6-6 Pokemon ni area yang berbeza. Contohnya kita ada Rock 1, Rock 2, Rock 3. Anda kena tangkap Pokemon tu, anda kena guna main story guna Pokemon tu saja. Dan Pokemon tu kalau dia dah mati, anda kena release. Anda tak masuk dalam box, anda kena release. Dan anda kena tangkap lagi satu Pokemon dan terbulang apa-apa Pokemon. So terbulang lah yang tu Pokemon apa anda nak tangkap. Permulaan kalau nak guna Pokemon free gift semua tu, semua ada. Pokemon trade semua pun boleh juga, tak masalah. Cuma Nuzlocke tu agak sukar lah. Tapi sebenarnya itu semua boleh buat. So untuk creativity sendiri, mana dia buat plan strategi apa semua, so tu terpulang pada trainer tu lah. So macam ni, macam ada lagi challenge. Orang guna challenge macam kadang kita nak fight dengan Pokemon Lee, orang guna semua Pokemon kuat-kuat. So saya baru-baru ni saya tengok ada orang challenge saya, dia cakap suruh guna Magikarp untuk fight. Untuk guna Magikarp. So guna Magikarp ni lawan Pokemon Lee. So saya rasa agak macam tercabar juga. Ya, sebab anda sendiri tahu kan Magikarp dia punya kekuatan dia agak mengecewakan. Macam inilah kekuatan dia. Tapi tak apa. Saya agak ni, dan saya akan buat itu salah satu konten saya. Saya akan buat. So nanti tunggulah. Just update, tengok saya punya YouTube channel. Dan pada masa sama saya akan buat juga challenge tu. Dan pada masa yang sama juga, kalau nanti dalam grup FB, tak kira lah mana-mana grup Pokemon FB, saya try masuk. Sekarang ni saya ada dua dalam grup Pokemon, iaitu Pokemon Malaysia dengan Pokemon Indonesia. So saya pun akan buat satu konten. Saya akan buat satu match, maknanya main game Pokemon Lee. Umpama macam main ada gym leader. So bila orang macam tu, so adalah kelebihan dia. So dia orang fight dengan saya punya, dia fight saya. So kalau contohnya dia fight, saya akan guna karakter saya yang ni. Tapi Pokemon-Pokemon tu semua daripada previously gym leader, daripada Kanto, daripada Johto, daripada Pion.
daripada Sino, daripada Unova, daripada Kalos dan pada Alolan dan termasuk Gala region. So Jinjin leader ni termasuk macam Alolan, Alola region, dan dia tak ada gym leader. So pun kira consider dia gym leader, saya akan guna setiap Pokemon-Pokemon diorang ni fight dengan ada trainer lain. So siapa yang join participate saya punya event tu, dia pun akan dapat hadiah. Kalah ke menang ke, dia akan dapat juga hadiah. Kalah pun dapat hadiah, menang pun saya akan bagi hadiah-hadiah. Tapi hadiah bukanlah saya nak bagi hamper ke apa, tak adalah. Saya bagi Pokemon, Pokemon yang saya akan jamin untuk dia, khas untuk dia. Benda tu ada kat Facebook, nanti boleh baca terma dan syarat. So yang paling penting komen lah kat, kat channel YouTube saya. So komen kita, kita set time ubah pukul apa, dan maybe tengok depend lah dia punya ke kesungguhan dia untuk fight. Sebab apa, mungkin dalam sehari dia boleh fight 3 gym leader between gym semua. Benda tu pun saya akan setting balik semua untuk buat untuk keseronokan. Dan saya, dan saya akan rekod perlawanan tu, saya akan rekod, saya akan upload kat YouTube. So at least dia sendiri tengok macam mana strategi dia untuk menang. Dia lawan, tak kisahlah video tu dia kalah ke atau menang. Kalau menang pun saya upload, kalau kalah pun saya upload. Dan saya pun akan upload lah, sebab video tu bukan dia yang, dia yang main, bukan. Itu video tu saya yang, saya punya video, saya lawan dengan dia. So kalau dia kalah, dia kalah lah. Kalau dia menang, dia menang. Saya akan upload, saya tunjuk kat dia lah. Tapi jangan risau, hadiah mesti ada. Untuk kalah pun dapat hadiah, untuk menang dapat hadiah. Saya tak nak mengecewakan saya punya subscriber, saya tak nak mengecewakan saya punya follower, saya tak nak. Saya kita baik, semua orang sayang, itu je. Ingat hashtag, kita baik, semua orang sayang, itu je. So, dan contohnya, kalau dalam pada masa lama dia dapat kalahkan satu, termasuk sampai champion, semua ikut pada saya punya terma dan syarat, dan saya akan bagi dia hadiah full satu Pokédex setiap region. Contohnya dia dapat kalahkan gym, 8 gym leader, 8 gym leader termasuk 5 Elite 4, Elite 4 dengan champion. Dia dapatkan kalahkan semua dalam tempoh yang ditetapkan. Saya akan bagi dia satu complete set Pokemon Pokédex dari Gen 1 dan masuk ke dalam Pokemon Home dia. Yang penting dia kena ada Pokemon Home Premium Plan. Itu je paling penting. Sebab apa, yang saya nak kena send tu semua Pokemon Shining tu semua battle ready, semua dah cantik, ada Game Boy Icon tu semua. Tu memang khas untuk dia lah, sebab dia dah berjaya menang event yang saya buat. So benda tu nanti saya akan explain detail apa semua. So yang ni kadang ni pun kalau jenis suka buat app pun boleh juga nak buat app. Sebab apa ni, lepas ni saya akan buat app untuk angkap untuk Magikarp lah. Yelah, saya pun nanti nak buat satu video untuk senang saya nak buat Magikarp punya event. Ya, sangat orang cakap sangat-sangat berbaloi jugalah kalau buat Magikarp punya ni. So saya rasa sampai di situ saja. Saya ucapkan terima kasih kerana nonton YouTube saya. Saya minta maaf kalau contohnya kualiti gambar yang saya set up semua ni tak berapa cantik. So saya ada satu sistem yang boleh cloning. Semua Pokemon-Pokemon ni dah ada ni. Ni semua giveaway, bakal akan buat giveaway kat Pokemon. So nanti ni Shining X semua ni eh, semua adalah ni Shining X untuk Grookey, Shining X Scorbunny ni hidden ability ya, semua hidden ability. Dan ni Shining X untuk ni, ini adalah salah satu giveaway hadiah untuk subscriber saya, follower saya yang komen di YouTube channel saya. Dan setiap Pokemon saya akan bagi diorang hadiah, dia akan saya taruh kat sini. Saya bagi diorang Master Ball ke bagi apalah, Every Ball yang rare, item rare untuk diorang. So saya harap anda semua enjoy lah dengan saya punya content ni. Minta maaf lah. Dan kena ingat, saya content ni saya tak fokus pada untuk gaming saja. Content saya ni pun saya nak buat untuk untuk cakap
ialah saya pun dalam proses untuk kuruskan badan. So saya pun anggap ini pun, saya tengok ada juga orang buat konten untuk kuruskan badan. So saya pun akan buat satu tu konten untuk tu, untuk saya nak tengok, saya nak challenge diri saya 365 hari saya akan turunkan berat badan saya untuk badan BMI yang cantik. Ialah ni untuk kesihatan saya juga. Kalau saya tak berapa sihat, macam mana saya nak upload video, macam mana saya nak continue konten saya untuk main Pokemon. Dan konten saya ni untuk game Pokemon tak ada sangat. Dan saya akan cuba buat satu update news pasal game Pokemon. So masa tu pun kita boleh berbincang lah. Kita boleh sharing kat komen kat channel saya. So apa yang bagus untuk game Pokemon. Minta maaf lah sebab dia lambat. Sebab saya, yelah, Pokemon semua dah release lah. Ni pun dah hampir setahun. Kenapa saya buat release, kenapa saya buat-buat, yelah sebab tak terfikir untuk jadi YouTuber. So saya harap korang semua enjoy lah tengok video saya ni. Minta maaf video ni tak adalah nak edit, nak kakak apa semua. Video ni full sebab apa, nak achievekan, nak dapatkan monetize tu. So dan saya pun dalam proses belajar macam mana nak edit video. So buat masa ni umpama macam saya tengah live lah. Umpama lah, tapi saya tak live pun sebab saya tengah record. Sebab saya guna capture card semua. So pun agak berbaloi lah guna apa yang gadget-gadget aksesori untuk perfectkan saya punya video ni kan. Ada sekadar ini yang saya mampu. So ada black screen belakang ni pun semua kan. So dengar ada nama saya kat bawah ni. So pun saya harap korang semua enjoy lah main game Pokemon dengan time-time PKP ni kan. Dan saya pun macam saya cakap, mungkin saya tak fokus pada game Pokemon sebab saya beritahu saya akan buat gaming. So in the same time, kadang saya boleh main game-game lain macam ni ke. Dan ni pun saya semua ni game digital ni saya beli. Cuma game Resident Evil 4 ni saya beli cartridge. So kalau anda beli tengok kat Shopee online, dia ada bagi sekali dua game. Anda beli game ni, dia triple pack. Beli game Resident Evil 4 dan dia bagi dua code untuk redeem Resident Evil 5 dan Resident Evil 6. Okay lah, saya tahu kualiti video kat Nintendo Switch paling kuat pun Full HD dengan 2K. Ultra HD saya tak boleh jamin lah sebab Nintendo dia tak boleh nak achieve. Tapi dengar rumors ya. Rumor pasal Nintendo Switch Pro dia nak buat untuk tahun depan. So saya tahu kalau contohnya dia ada satu sistem yang boleh buat sampai 4K HD, Full HD, Ultra HD semua nanti, saya rasa agak seronok lah kalau kita nak main game-game macam ni. So yelah, macam Resident Evil ni pun salah satu minat saya main game. Dan saya pun bukan sekadar main game Resident Evil pun, saya ada game main game Naruto. Yang ni pun saya beli digital. Ni saya beli ni masa summer holiday, bulan 7 hari tu. Saya beli dalam tak silap saya $15 saya beli. Harga asal dia $30, 50% discount. So maknanya dapat ada 3 game lah. Sama juga game Digimon saya beli masa ni, tak silap harga dia $40 ke $50. Dan dia buat potongan hingga sampai $20. Tu saya beli. Yang ni demo, ni game demo. Ni saya ada Mario Kart. Tu saya ada Monster Hunter Generation dan saya ada game Yu-Gi-Oh. Inilah yang game-game yang saya minat ya. So download, saya pun tak minat lagi main game Fortnite walaupun ada Fortnite dalam ni. So ni pun salah satu Fortnite, company Fortnite download ni kan. Macam download ni dia lebih kurang macam game Monster Hunter. So game Monster Hunter ni pun saya masih tak ada apa-apa bagi main. So pun sebab apa, dan proses 3DS saya nak transfer semua save tu masuk kat sini. So nanti pun tu pun akan jadi satu konten jugalah saya. So saya harap korang enjoy lah tengok saya punya channel YouTube saya. Minta maaf ya. Dan dalam masa yang sama kalau habis PKP ni pun, dalam macam saya cakap video sebelum ni, saya pun akan buat satu konten saya pergi trip, bercuti dengan family ke apa semua kan, pun saya akan buat juga. So yelah, kita selagi kita continue buat konten kat YouTube ni supaya orang suka, orang berminat, kita cuba buatlah yang terbaik. Minta maaf lah kalau contoh kita semua tak sempurna, tapi tak apalah. Untuk cakap, kita tahu YouTube ni adalah satu platform yang untuk menjana income sampingan.
untuk pada orang-orang sekarang. Sebab apa dengan pandemik sekarang ni, tengok sekarang pun banyak orang nak jumpa jadi YouTuber. Tapi untuk idea konten tu agak sukar. Bahkan kita nak curi konten orang kan. So, yelah. Ini pun disebabkan macam saya guna konten ni walaupun dah ada channel YouTube lain dah buat. Tapi versi bahasa Inggeris, saya cuba buat dalam bahasa Melayu. Mungkin dah bahasa Indonesia pun ada. So, saya harap untuk subscriber saya kat Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Saya harap anda semua faham lah apa saya ingin sampaikan. Apa-apa, tolong komen lah di bawah. Tolong komen apa yang tak faham, nanti saya cuba explain. Yang penting, bagi like button. Like button tu penting. Sekali lagi, saya minta ada kekurangan ke apa semua. So, enjoy. So, tunggu saya next video saya. Buat masa ni, saya akan upload seminggu sekali. Kalau ada listing lebih, saya akan upload setiap hari lah. Saya pun nak tunggu wifi router saya siap. Nak tunggu kalau saya dah beli satu set, full set PC saya. So, dah rasa semua dah okay semua pun. Dah senang lah. Oh, nasib baik tutorial pun dah jadi. Internet pun dah start problem balik. Biasa ni. Okay, alhamdulillah. Okay lah. So, kalau tak ada apa-apa pun, saya nak ucapkan terima kasih kerana sokong. So, apa-apa pun, untuk untuk members or subscriber yang dah subscribe channel saya dan komen untuk ni, jangan risau, anda boleh komen balik. Tunggu saya open post kat FB untuk giveaway Pokemon. So, nanti kalau ada, saya akan berbaling video channel saya. Macam biasa, baca terma dan syarat. Dan komen dan berbagi IGN anda. IGN tu nama trainer anda lah. Yang macam nama kat trainer anda macam saya. Saya guna nama trainer saya. Sky. So nampak bawah star tu, tu nama trainer saya. So Kai, so carilah nanti kalau connect dengan saya, boleh nanti saya akan bagi hadiah. So saya tak bagi satu, saya bagi dua. Mula saya bagi shiny egg dan apa render Pokemon, dan kedua saya akan bagi tadi Pokemon ni. Saya akan bubur satu item, iaitu saya akan bubur defend lah. Ni free gift. Free gift ni tanda saya nak ucapkan terima kasih kerana support saya. So saya akan bagilah defend lah. Okay, saya bagi Master Ball, kadang saya suka bagi Nugget, kadang saya suka bagi Big Nugget, kadang saya suka bagi Bottle Cap, kadang saya bagi ini, macam-macam lah item yang saya akan bagi. So macam setengah nampak ni, so ada juga yang Pokemon-Pokemon yang ada item. Apa saya nak semua orang enjoy lah dengan saya punya content. So saya akan bagilah item macam ni, saya akan taruh. So ni pergi lah. So item ni random lah, saya bagi free game ni. Saya harap untuk mengucapkan tanda terima kasih sebab like, share, subscribe dan komen di channel YouTube saya. Itu untukkan tanda terima kasih. Dan kalau ada rezeki lebih, ada masa lebih dan ada keperluan yang lebih, saya akan buat satu giveaway yang terpaksa saya keluarkan sedikit modal. Seperti macam saya akan bagi e-shop code. Saya akan betul, saya akan berurusan dengan di Facebook. Saya akan PM dia, saya setkan time, saya akan beli code tu, akan bagi dia lah. Yang penting dia kena US region lah. Dia punya console tu kena US region. Atau nak contohlah dia punya console Australia region, saya akan cuba juga dapatkan ni. So benda tu saya akan buat dalam minta supaya tempoh yang terdekat lah. So saya nak semua orang enjoy dengan konten saya yang saya buat ni, gaming. Saya nak semua enjoy kan, sebab apa, bila kita baik semua orang sayang tu je. So kita bagi kat orang tu walaupun harga tu orang cakap alah bagi Pokemon saja apa sangat kan. Saya nak orang tu seronok lah bila bermain Pokemon. So itu saja lagi. Oh apa tu? Aduh, tengah-tengah ni kan. Itu biasa. Kadang lembaga ni dia selalu ada kan. Sebab apa? Itu iklan lah. Iklan. So harap iklan tu berbayar lah. Okay. So dah hampir sejam cukup. So saya ucapkan terima kasih kerana subscribe saya punya channel, tengok video saya. Minta maaf kalau ada kurang ke apa semua. Maafkan saya.
And saya akan upgrade dan improvekan balik saya punya equipment untuk PC ni semua termasuk ni. Dan doakan saya supaya saya dapat beli Joy-Con. Maksud saya beli Pro Controller. Bawa sendap sikit main. So dan nanti pun saya akan cuba buat satu content untuk update setiap news untuk Pokemon. So lepas ni pun mungkin ada update untuk Pokemon macam mana dapatkan Head Pikachu. Sebab event Head Pikachu ni akan habis pada 30 November ni. So kalau ada nanti saya akan buat lah. Buat ni kan. So saya harap korang semua enjoy lah dengan channel YouTube saya. Minta maaf ya sekali lagi kalau agak kekurangan ke apa semua. Saya minta maaf sangat. So saya harap anda semua enjoy. So apa-apa pun please stay safe. Dengan bini kita belum menang lagi ya COVID-19. Tak kira untuk semua Nusantara. Nasihat saya, please stay safe, jaga diri, ikut SOP, jaga jarak sosial. Sebab kita belum menang lagi. Kita belum menang lagi. Tapi kita kena teguh. Kita teguh. Kalau kita nak menang, kita kena teguh. So kita jaga kita. Never give up guys. Never give up guys. Dan rise above hate. Bangkit dari kebencian. So tak rasa semua manusia semua sama. Semua manusia tak sempurna. Ada ni semua, ada kesilapan, saya minta maaf. Kekurangan semua dari saya, saya minta maaf. So apa-apa pun, saya harap korang enjoy lah dengan video saya ni semua. So stay tune dengan video yang baru pasal gaming or lifestyle or trip pergi mana-mana ke. Kalau ada untuk masak pun semua, saya pun akan buat konten masak juga. Gamer pun pandai masak tau. Jangan pandang rendah. Pun saya akan buat jugalah. Tapi yelah, kita tahu kan ada YouTuber iaitu Tugu Pravita, nampak dalam PKP dia buatkan satu fenomena yang sangat yelah menunjukkan Malaysia kan, nampak sampai hampir 1,000,000 dah subscriber dia. Orang tengok dia masak saja. Tu buatkan satu inspirasi pada YouTuber-YouTuber yang baru. Oh, nak buat macam dia. Masak apa semua ikut pada kreativiti lah. So macam pun boleh juga nampakkan tu konten kan. Itu je. Yang penting jangan copyright lah. Duk nyanyi lagu tu cover saya, suara tak sedap. Nak buat cover semua-semua tak ada lah kan. So tak sedap kan. Cuma in the future pun saya harap dapat continue lah. Dan saya dapat monetize saya punya YouTube channel ni. So minta semua support lah saya punya YouTube channel. So apa-apa pun saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kerana support, subscribe dan like video saya, like subscribe channel video saya. Dan saya sekali lagi saya minta maaf kalau kualiti video saya agak kurang, suara saya agak kurang memuaskan, bahasa saya yang untuk saya guna pun agak kurang faham. Apa-apa tolong komen dan bagi pendapat anda semua. Dan jangan risau, saya akan terima semua pendapat anda semua dan saya ambil itu sebagai satu ilmu yang baru untuk saya improve saya punya YouTube channel. So apapun saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Nampak sampai terkasut. Masih sekali lagi kerana tonton video saya dan tutorial spam dek ni. Saya harap anda semua sihat selalu dan jaga diri, stay safe. Ingat ya, kita baik, semua orang sayang. Dan hashtag never give up guys, never give up. Jangan putus asa, hashtag rise above hate. Hashtag rise above hate, hashtag satu Nusantara. Salam satu Nusantara. Okay, take care, bye.